Selamat datang di channel YouTube Paps Ventur Live. Channelnya serba-serbi pesona Nusantara. Terima kasih sudah klik video ini. Agar channel ini terus berkembang, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selamat menonton video ini, semoga bermanfaat. Ditunggu kritik dan sarannya. Terima kasih. Pelabuhan Katamara di Waisai ini merupakan salah satu dermaga transportasi laut. Pelabuhan ini juga tempat persinggahan kapal yacht. Surga di Papua, Papua Barat yang menyenangkan. Keelokan alam, pesona wisatanya menjadi destinasi wisata bahari favorit di dunia. Cantik seakan menyapa kedatangan Anda di Pulau Pianemo yang juga disebut Little Wayang. Telaga yang tenang membentuk laguna hijau di tengah birunya samudra di kejauhan, berbaur dengan gradasi warna laut biru dan hijau saat mendekati gugusan Pulau Karang. Thank you.
menikmati bentangan alam, gugusan pulau yang berbaur dengan gradasi warna kontras lautan dan batu karang. Eksotik, satu kata yang menggambarkan indahnya lukisan alam, karya sang maha pencipta. Sungguh indah pesona keanekaragaman hayati Indonesia. Wayag merupakan spot favorit para pecinta diving dan snorkeling dunia. Perairan Kepulauan Raja Ampat merupakan Amazon lautan dunia. Suaka marga laut terlengkap dengan total ratusan hektar lokasi jelajah dasar laut, dilengkapi dengan jenis flora dan fauna endemik unik yang sangat beragam. Beragam moluska dan terumbu karang menjadi bagian dari ekologi berlindung. Raja Ampat, pesona diving mahligai bawah laut. Menelisik ekosistem bawah laut, Wayag mempunyai pesona air yang begitu jernih. Kawanan ikan berbagai jenis termasuk lumba-lumba, baby shark, juga ikan yang berwarna-warni berenang membentuk pemandangan indah di dalam bawah laut. Flora dan faunanya, bahkan gugusan pulau cantik dan menawan yang memanjakan indera penglihatan dengan sukacita. Kami menyambut kedatangan Anda di Raja Ampat. Kita di mana? Pasir Timbul. Kalian kita ke sini rugi loh. Ini teman-teman kalian udah di sini, nikmati alam Raja Ampat. Airnya bening, lautnya hijau. Thank you.
singgah di Kampung Air Borek, kita dapat menikmati sunset yang indah, juga kearifan tradisi lokal masyarakat yang berpadu dengan alam nan cantik yang tetap terjaga dengan baik. Desa ini patut dijuluki sebagai wilayah ekowisata budaya. Salam dari Timur. Ayo, kita ke Raja Ampat. Inilah petualangan Mark Venture di Raja Ampat, yang termasuk dalam salah satu rangkaian jelajah Papua Indonesia. Saksikan juga ya petualangan Mark Venture selanjutnya di Pulau Musol dan Salawati. Tonton terus channel movie Mark Venture Live dan dukung kami dengan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Salam petualang.